Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel info.net. Saat ini saya berada di Tunas Jaya Variasi Mangrove. Ini kita mau pasang aksesoris nih, Bro. Ini aksesoris untuk Mazda BT50 double cabin. Ya, kita pasang bumper depan, ya, bumper depan dan juga bagian bumper belakang. Jadi di sini beraneka ragam, di sini macam-macam. Nanti untuk Mas Bro semuanya yang kepengen tanya-tanya boleh langsung telepon nomor yang saya cantumkan di deskripsi, terhubung langsung ke ownernya. Ya, kita lihat jenisnya apa aja dan katanya sih ada untuk Ford Ranger juga ada, Mazda BT50 juga ada, terus untuk T6 dan T7. Yang pastinya untuk Pajero dan Fortuner juga ada di sini. Oke, coba kita lihat apa aja jenis bumpernya yang ada di sini. Kita lihat satu persatu, Mas Bro. Dan nanti kita juga pas proses pemasangannya nanti seperti apa, langsung pergi ke gudangnya katanya. Karena di sana juga banyak unitnya apa seperti ini, bumpernya seperti ini, langsung ke gudangnya. Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Saat ini saya berada di Tunas Jaya Variasi, tepatnya berada di Kota Pekanbaru, daerah Paraya. Ini kita mau pasang bumper ARB untuk Mazda BT50 yang kemarin kita ambil dari gudang yang nggak perlu saya sebutkan. Jadi di sini nih banyak banget, Bro, menyediakan variasi-variasi nih. Contohnya nih di belakang saya nih, seperti ini. Ini ada bumper yang untuk T6 juga ada, T7 juga ada, dan untuk itu kayak Mazda BT50 yang kita bawa mau kita pasang kemarin juga kita ambil. Dan mungkin Mas Bro nanti kalau mungkin kepengen tanya-tanya detail boleh number untuk kontak person saya cantumkan di deskripsi. Ini terhubung nih ownernya nih. Siapa namanya, Bang? Hidon, Bang. Namanya Hidon. Hidon. Kemarin kayaknya ada punya channel di sini ya. Apa nama channelnya tuh? Nama channel Tunas Jaya Variasi. Tunas Jaya Variasi. Nah, nanti di-subscribe juga ya. Dan harga nanti semua bisa nego, Bang, ya? Bisa, Bang. Oke, harga bisa nego. Dan nanti ketika proses pemasangan nanti kita lihat di mana? Di gudang sana, Bang? Iya, di gudang, ya. Nah, di gudang nanti kita jalan langsung ke gudang, sekaligus kita pasang bumper depan dan push step juga kita pasang dan bumper belakang. Oke, coba kita lihat apa aja yang ada di sini. Nah, ini Mas Bro, ini jenis bumper yang mau kita pasang. Tapi yang kita pasang udah ada di sana dan ini beraneka ragam. Ini over fender nih, Bang, ya? Iya, Bang. Dan di sini juga dia menyediakan ini over fender juga. Tuh banyak over fender di atas. Dan harga semua bisa nego. Dan ini unit kita yang mau kita pasang, ini Mazda BT50. Tadi udah dinaikkan, Bang? Udah, Bang. Udah dinaikkan untuk dipasang.
Jadi yang punya channel di sini siapa, Abah? Saya. Nah, ini. Apa nama channelnya, Bang? Tunas Jaya Variasi, Bang. Tunas Jaya Variasi, nanti di-subscribe juga. Dan ini jenis-jenis bumper. Model apa aja nih, Bang, namanya dia? Hah? Kalau ini model Solo, ah. Kalau itu rocker bar. Abang di depan kamera biar terlihat. Iya, ah, tuh model apa yang itu? Ini model Solo, kalau yang ini model rocker bar. Iya, apa namanya? Rocker bar. Rocker bar. Iya. Tuh, yang sebelah sana? Sama aja itu rocker bar, dia enggak pakai itu habis. Oh, rocker bar. Jadi di sini beraneka ragam, Mas Bro. Kalau model-modelnya nanti ntar langsung aja telepon number yang saya cantumkan di deskripsi. Jadi untuk yang ini keren banget nih. Ini sudah dilengkapi lampu LED kayaknya nih. Nih. Dilengkapi lampu. Dan untuk alamat lengkap dia ada di Harapan Raya pas depan kantor pos Harapan Raya. Jadi kantor pos Harapan Raya itu cuma satu yang arah ke Alamayang. Apa nama jalannya? Haji Imam Munandar Haji Imam Munandar ya. Nama jalannya Haji Imam Munandar. Mungkin ketika Mas Bro semua mau ke Alamayang pasti akan ketemu di sebelah kiri kalau dari Sudirman. Ini beraneka ragam, keren-keren tuh. Ini untuk dipasang di depan. Jadi untuk Fortuner juga ada, Pajero juga ada, dan T6 Ford Ranger kan ada dua versi itu. Ada yang T6, ada T7. Tapi kalau postepnya nanti kita pasang yang mirip dengan punya Raptor. Ini over fendernya seperti ini. Nanti ketika pas proses pemasangannya boleh kita ini perlihatkan. Tuh selain over fender ada di atas tuh banyak banget tuh over fender di atas tuh. Nah, ini untuk yang bumper bagian belakang nih. Bahkan sudah ada pengait seperti ini. Jadi antisipasi mungkin ya siapa tahu sih ada mutarik trailer yang trailer kecil untuk buat genset atau apapun itu sudah ada untuk ini pengaitnya di sini. Dan ini masih kosong yang ini. Jadi ini unit kemarin ini kita ambil untuk subscriber kita dan dia minta dipasang over fender sekalian. Jadi unit ini kita ambil dengan harga 90 juta bro, tapi keadaannya nggak seperti ini. 90 juta tuh pelaknya belum racing, terus ini kan udah kita ganti dengan Fortuner, punya peleknya udah punya Fortuner yang ini, terus kita tambahin lagi pasang ini bed liner dan ini bumper depan dan bumper belakang yang mau kita pasang. Ini beda pemasangan nih bro. Ini kondisi ini tas aku. Nanti proses pemasangannya seperti apa baru kita lihat nanti. Ini Mazda BT50 tahun 2012. Pas kebetulan tadi kita dapat unit itu yang fresh banget. Ya, fresh banget. Kilometernya baru di angka 20 ribuan. Nah, seperti itu. Ini bengkelnya Tunas Jaya Variasi. Nah, ini pas kebetulan nih, ini boleh kita lihat tuh kantor pos depan. Ini pas di sebelah kiri. Nah, ini banyak banget, bro. Ini untuk rata-rata ini bumper bagian belakang. Dan yang ini juga bagian, yang di deretan sini bagian belakang itu. Bagian belakang. Si over fender ini gede ya, kalau belum dipasang ini gede. Dan ini bumpernya cuma nempel di depan bumper yang asli ya. Nggak kalau yang betul-betul yang seperti ini. Ini kan betul-betul diganti betul bumper yang aslinya seperti itu dicopot terus diganti total. Dan di sini ada juga nih roll bar. Ini kalau dipasang di bed liner di atas juga bagus. Oke, Mas Bro, coba kita nanti ke
gudangnya langsung lihat proses pemasangannya. Oke, kita mau pasang itu bumper yang udah kita beli. Abang nggak ikut, Bang? Iya, nggak ikut ya. Kita langsung ke gudang. Tadi yang udah kita taruh di bak. Oke, kita berangkat kita. Itu dia. Ntar Bang, kita buka dari dalam, Bang. Dari dalam ini ya. Iya. Maaf, jaketnya ya, Bang. Geser aja, Bang. Apa, Bang? Kita jalan. SKA di mana, Bang? Sebelum apa SKA? Ada pengoper. Melver Nangka gitu. Iya. Oh, dekat ini Livingwood. Sih kan. Aduh. Pasang itu nabrak sawitnya. Duk. Ini proses pemasangan. Kita langsung berada di gudangnya nih, Bro. Ini ternyata tadi kita awalnya nggak kepengen pasang roll bar, tapi akhirnya kita pasang roll bar. Nih lagi dipasang. Jadi untuk pemasangan roll bar, ya bed liner nih harus dilepas dulu. Nah ini jadi otomotif.net. Silakan dilihat di otomotif.net. Jadi ini pemasangan roll bar dan ini ada stepnya dipasang, keren banget, hampir kayak bawaan punya Raptor ya. Ini punya Raptor. Tapi sayangnya dipasang di Mazda, harusnya cocoknya di Ford seperti ini. Dan kemudian ini untuk bumper depan dia masih utuh, cuman dipasang apa? Ini apa namanya nih, Bang? Overland. Overland ya, pasang bumper mini. Overland atau bumper mini aja. Plus ini ada bonus fog lampnya seperti ini. Sama LED panjang. LED panjang di sini juga ya? Ada nanti ya? Ada apa? Ah iya, sama LED panjang. Nanti kalau habis dipasang nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Harga di sini bisa nego ya semuanya. Ini ada bagian yang ini sudah barusan dibikin. Ini over fender. Power fender roll bar ini yang panjang, sorry, power fender, dan ini bumper-bumper belakang tapi yang pakai pelindung ini kayaknya. Kemudian di dalam sini juga masih banyak banget, Bro. Ini masih banyak banget nih. Ini tergantung kebutuhan mana yang cocok sesuai dengan mobil Mas Bro. Ya, ada beraneka ragam dan ini ada yang gede banget nih. Ini gagah banget gede. Ini keren banget. Dan ini untuk part ketika mungkin Mas Bro mau dipasang winching bisa di sini. Dan ada lampu depannya juga ada. Ini gede-gede banget di sini. Ya. Oke. Ini. Karena ada musik kita pergi, Bro. Takut kena copyright. Nanti kita lihat hasilnya kalau sudah terpasang semuanya, boleh dilihat ya. Ini roll barnya. Bang, ini nanti bautnya dipotong nggak, Bang? Bautnya dipotong nggak nih? Potong lah. Nanti kena pantat nanti. Nah, terus ada penambahan tadi bumper bagian belakang ini juga. Ada untuk part piranti kalau Mas Bro mungkin mau bawa apa gandengan ya, genset atau apa, tinggal tarik aja di sini. Oke, coba nanti kita lihat ketika sudah selesai, katanya mau dipasang ada lampu LED-nya juga semuanya. Dan unit ini Mazda ini kemarin kita ambil, ini ngambil dari otomotif.net juga. Dan dia minta tolong referensi juga tempat untuk pemasangan ARB kayak gini, bumper kayak gini. Dan kebetulan kita dapat di sini dan sangat lengkap, langsung di pabrikannya, langsung dipasang. Ini lagi proses pemasangannya.
nanti ketika nanti selesai nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Oke. Oke, Mas Bro. Ini pemasangan bumper sama post step terus plus roll bar udah ready. Ini jadi ini ada plus lampu sein plus fog lampnya juga, tapi fog lamp warna kuning. Ini kita kelilingi. Dan ini post step juga udah ini. Dan juga roll bar-nya ini udah terpasang tadi, bautnya nongol panjang-panjang itu udah selesai. Dan untuk bumper belakang ini plat nomornya juga sudah kita pasang. Ini kita lihat dari jauh ya. Jadi untuk pemesanan bumper, push step dan aksesoris yang lainnya, langsung aja bro hubungi nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Ya, terhubung langsung ke ini tempat pembuatannya di sini atau nanti ke tempat variasi yang pertama kita datang tadi. Oke Mas Bro ya, jadi untuk simple untuk pembuatan kontennya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Oke, salam otomotif selalu. Bye-bye.